Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi video saya kali ini saya nak share live analisa saya untuk pair USD CAD. Kerana saya tengok di USD CAD ada setup lah. Jadi saya sekarang ni sedang tunggu untuk confirmation di USD CAD. Okay, baik, pertama sekali apa yang saya akan buat adalah saya akan label dulu resistance dan support. Jadi di sini pertama sekali dalam penurunan ni apa yang kita boleh nampak adalah di sini berlaku satu rejection di hujung ni. Betul. Okey, jadi saya akan label yang hujung tu dan kemudian saya akan label di mana berlakunya candlestick bullish yang terakhir yang tutup. Jadi di sini di atas ni. Di sini kita boleh nampak ni adalah tempat berlakunya resistance ataupun zone resistance. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan label menggunakan box di sini. Okey, saya zoom out sikit supaya kita boleh nampak yang analisa guna laptop atau tablet ataupun iPad tak ada isu lah. Selalunya yang guna phone macam saya ni, saya guna phone. Jadi saya kena zoom out sikit lebih kurang macam ni baru saya boleh nampak dengan jelas pergerakan ni . Okey, baik. Jadi saya dah label resistant, zone resistant. Jadi sekarang ni kita kena label zone support pula. Okey, macam mana? Okey, ada yang tanya kat saya, macam mana kita nak tahu dekat sini support mana yang valid? Kat sini kita boleh nampak dalam zone yang saya lukis ni ada banyak support, betul. Banyak berlaku rejection di sini. Jadi caranya senang saja. Kita ambil semua sekali. Sebab tu saya lebih suka lukis SNR dalam bentuk zone. Maksudnya okey, di sini kita boleh nampak ada satu kenaikan di sini, betul. Di sini ya. Okey. Sebelum terjadinya kenaikan ni, price datang reject di sini iaitu close satu candlestick bearish iaitu di situ, dan saya akan cari dalam perjalanan daripada sini ke bawah sini mana yang mempunyai lowest price, iaitu di sini. Kita boleh nampak. Saya kecilkan sikit. Okey, di sini. Kita boleh nampak lowest price di situ. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan letak satu line, dua line di situ, dan kemudian saya akan buat benda yang sama iaitu lukis rectangle di sini. Saya akan lukis sampai ke hujung. Okey, baik. Selepas lukis ke hujung, saya akan tunggu untuk berlaku breakout sama ada berlaku di atas sini ataupun dia jadi begini ke bawah. Sebagai contoh dalam kes ni dia breakout ke bawah. Jadi selepas berlakunya breakout, saya akan tunggu confirmation di M30. Okey, untuk mereka yang trade guna SNR, ini setup yang kita mereka tahu bahawa ini adalah setup SBR iaitu support become resistance. Iaitu dengan nampak tak ada candle breakout yang ni, yang sebatang ni. Saya label dulu, saya zoom out sikit. So kita nampak ini adalah candle breakout yang menunjukkan momentum nak bergerak ke bawah lagi banyak. Jadi selepas berlaku breakout, kita tahu price akan terjun sementara, iaitu di sinilah kita boleh nampak. And then dia akan naik balik semula di sini, dan seterusnya baru price akan terjun. Ini based on SNR lah. Tapi kita sebagai trader, kita tak boleh anggap apa yang kita nampak je betul. Kadang dia boleh jadi begini, dia boleh sampai di sini, dalam kotak sini, dalam area, dalam kotak ni, baru dia akan terjun, ataupun dia naik terus buat reversal ke atas. Sebab tu saya selalu tekankan penjagaan money management dan juga risk management. Jadi kita tahu walaupun kita loss, kita kena accept the loss and kita kena memperbaiki balik dekat mana mistake yang kita buat. Jadi untuk entry, okay, kita tengok M30. Saya padam dulu arrow ni. Okay. Okay, sekarang ni kita buka di M30. Okay, bila kita buka M30, pertama sekali apa yang kita kena tengok adalah kita tengok highest price dah sampai di mana. Okay, dia dah sampai lebih kurang di situ. So kalau kita perasan, price tu tak masuk pun dalam kotak sini. Betul. Sebab yang biru di atas tu adalah kotak H4. Jadi kita kena tunggu dulu price sampai di situ. Dan kedua, apa yang saya tengok, saya akan tengok adalah saya akan tengok stosh. Okay, di stosh kita nampak ada satu setup untuk naik ke atas ataupun oversold lah. Line main dan line signal sudah crossing, menunjukkan pergerakan nak naik ke atas. Okay, baik. Jadi apa yang saya expect untuk pair USD CAD di M30 adalah price akan naik ke atas sehingga
atas level 80 dan pada chart price akan naik begini. Dia kena selari ya. Maksud dia kita kena cari satu persamaan antara indicator dan juga di chart. Baru kita punya trading akan balance. Jadi sekarang ni saya expect price akan naik di stochastic price akan naik sampai level 80 dan di chart pula price akan naik sampai masuk ke zone support ataupun zone support become resistant di H4 tadi yang saya lukis kan. Okay, baik. Jadi selepas sampai, apa yang saya boleh predict adalah price akan naik dan bentuk satu setup di sini yang kita namakan sebagai overbought. Sebagai contoh di sini ada satu setup overbought. Saya tunjuk contoh di sini ya. Di arrow ni. Okay, ini adalah setup overbought. Jadi kita tunggu setup yang sama yang berlaku di sini. Yang berlaku di sini akan berlaku di sini pula. Jadi selepas berlaku di situ baru saya akan entry. Selepas saya entry, okay. Semalam selepas saya share video, ada yang tanya dekat saya macam mana saya letak SL dan TP. Okay, senang je. Saya gunakan trendline ni, saya tukar warna merah supaya saya semua boleh membezakan antara line support resistance dan juga SLTP. Okay, SL saya adalah di atas zone ni. Katakan zone ni sekarang ni 1.28474. Saya akan letak SL 10 pip di atas, lebih kurang dalam 1.28557. Dan TP saya, TP pertama adalah di hujung bawah sini, di level 1.27280. Kenapa saya letak situ adalah ini merupakan satu zone support yang di reject. Price akan cuba retest balik di sini sebelum dia naik ke atas. Ini based on analisa lah. Ataupun itu TP pertama. TP kedua, kita boleh zoom out sikit lagi dan kita boleh nampak di sini ada satu lagi support di sini. Ataupun support zone. Kita boleh label satu support zone di sini ya. Okey, nampak eh? Saya guna box supaya kita semua boleh nampak di sini. Okey. Kecil sikit. Okey. So, okey, ini adalah TP2 yang di bawah ni, di area 1.26550. Jadi apa-apa pun follow dulu, follow risk management dan juga money management dan entry bila ada setup saja. Jangan entry sekarang. Tunggu sehingga ada setup. Okey, ada yang tanya saya. Kalau sekarang ni kalau dah break di sini, kalau ada setup di sini overbought tetapi price tak sampai lagi, dia ada di sini kan, betul tak? Jadi saya cakap better jangan trade begitu sebab kita trade ada SOP. Setiap teknik ada SOP dia. Jadi untuk SOP teknik SNR wajib tunggu re-entry di dalam zone. Bukannya kita tunggu sebelum ataupun selepas zone. Tunggu dalam zone. Di dalam zone ni, zone ni sangat besar. Daripada sini ke sini lebih kurang dalam 1.280 sampai 1.2847, lebih kurang dalam 46 pip. Jadi dalam 46 pip ni price boleh reject di mana-mana saja. Kemungkinan di sini kalau kita filter lagi di M30 kita boleh nampak satu zone resistance di sini. Ataupun dekat sini kita ada satu lagi zone support yang mana kita boleh tunggu di sini. Ini untuk nak dapatkan sharp entry lah. So untuk sharp entry ni saya insyaAllah saya cuba buat video satu lagi supaya saya tidak, supaya tak confuse nanti ya. Saya tunjuk preview saja di sini. So di sini kita boleh nampak, saya zoom in sikit. Okey, di situ kita boleh nampak di situ. Kenapa saya label situ adalah kerana saya padam dulu kotak yang saya buat di H4 tadi. Okey, kita boleh nampak di sini ada satu zone rejection di sini, support rejection. Jadi saya label daripada bawah sini sampai ke bawah sini ya. Jadi untuk dapatkan sharp entry kita boleh tunggu di situlah. Lebih kurang dalam level 1.2822, 2820 hingga 282, lebih kurang dalam 2 pip range je. Jadi saya akan entry satu lot di situ dan satu lagi lot saya akan masuk selepas berlakunya closing di M30 di stoch ya. Jadi sekian video saya kali ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insyaallah saya akan cuba untuk update setiap hari dari segi analisa dan juga tips-tips trading yang mana saya mampu, saya akan cuba sampaikan. Dan jika ada sebarang persoalan, boleh terus bertanya pada saya lah. Okay, baik. Kita jumpa lagi di video.